operasi of pusat hiburan of Lauda, dan juga kita pihak JSJ bersama dengan narkotik APK Kuala Lumpur telah mengadakan operasi di kawasan Pudu, dan kita telah buat sumbang di sebuah satu pusat hiburan yang mana kita dapati pusat hiburan itu telah melanggar SOP yang mana dapati ramai pengunjung-pengunjung yang mana tidak mematuhi SOP, dan kita dianggarkan lebih kurang 200 lebih pengunjung telah dibawa balik ke Balai APD Wangsa Maju, yang mana kita akan kena tindakan compound terhadap mereka yang melanggar SOP. Dan bagi pusat hiburan ini, kita akan ambil tindakan di bawah Akta Hiburan oleh Sekuan, yang mana dapati lesen dia dan juga perniagaan dia, dan kita akan cadangkan untuk buat pembatalan lesen. Dan kita dapati pengunjung-pengunjung ini ramai yang melanggar SOP yang mana telah disertakan oleh kerajaan. Jadi kita harap pusat-pusat hiburan supaya mematuhi SOP yang telah disertakan oleh kerajaan. Jadi kita akan dari masa ke masa akan terus mengadakan operasi ini untuk memastikan pengunjung-pengunjung pusat hiburan ataupun yang mana kita hendaki apa, supaya mematuhi restoran tapi dibuat sebagai salah guna, di mana dijadikan pusat hiburan dengan muzik yang kuat apa semua, dan pelanggan-pelanggannya apa ni berhibur. So apa ni, kita akan perketatkan lagi lah apa ni untuk memastikan apa ni tiada punya.